Google Pixel itu sebagai pasangan HP utama kalian yang terbaik. Misalnya kalian mempunyai HP Xiaomi ataupun Oppo yang berharga 3 juta, tapi HP kedua tetap Google Pixel, karena dengan HP berharga 1,5 juta, kita akan mendapatkan hasil kamera yang sangat luar biasa, tidak kalah bersaing dengan HP modern. Ini Google Pixel 3. Tidak ada momen yang hilang dengan Google Pixel 3. Momen cepat dan hasilnya pasti luar biasa. Kemudian kamera depannya autofocus. Ini autofocus ya. Seperti ini, autofocus. Ya, jadi yang saya suka dari Google Pixel 3 seharga 1,5 jutaan ini adalah kamera depannya autofocus dan ada wide angle-nya. Yang wide angle tidak autofocus. Dan pasti momennya sangat bagus. Kalau yang biasa ini autofocus. Jadi autofocus dan pasti hasilnya luar biasa. Itu kelebihan dari Google Pixel 3. Tidak ada momen yang hilang. Dan yang pasti HDR-nya luas. Kita akan mencoba perbandingan dari Gcam 8.4 milik Google Pixel yang bawaan sama Gcam BSG. Kelebihan dari Gcam BSG dengan Gcam bawaan itu, di Gcam bawaan walaupun versi 8.4 tapi tak masih memakai tidak ada HDR netnya. Jadi di situ cuma ada pilihan HDR non, kemudian HDR on sama HDR exchange. Dimana ketika HDR seperti ini masih ada shutter-like seperti ini. Kemudian ketika memakai Gcam BSG itu yang teknologinya membawa Google Pixel 6. Google Pixel 6 itu ada fasilitas baru, yaitu HDR Net. Di sini ada HDR Net. Ketika HDR Net diaktifkan, itu otomatis sudah tidak ada lagi pilihan HDR Plus dan HDR On atau HDR Plus, tetapi dengan kualitas yang katanya sama dengan HDR Plus dan shutter lag yang lebih cepat seperti ini. Jadi untuk momen-momen yang cepat itu hasilnya lebih cepat. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba membandingkan hasil kamera dari Google Pixel dengan Gcam BSG 8.4 terbaru bawaan Android 12 yang HDR Plus sama Gcam BSG yang berHDR Net. Untuk hasil video dan fotonya nanti kita lihat di belakang. Ini pakai HDR Net. Kemudian ini pakai HDR Plus. Nah, jadi untuk momen-momen cepat, misalnya untuk foto anak itu lebih cepat pakai HDR Net. Untuk hasilnya kita lihat teman-teman, kita bandingkan. Untuk perbandingan hasilnya antara HDR biasa dengan HDR Net itu hampir tidak ada bedanya. Ini HDR Net, ini HDR biasa. Jadi di Google Pixel 3 dengan BSG 8.4 berHDR Net, kemudian memakai kamera bawaan 8.4 juga dengan Android 12, itu tidak ada bedanya. Kelebihan dari
HDR net itu sangat cepat processingnya. Bahkan di sini untuk highlightnya sangat lebih bagus di HDR net. Ini warna kulitnya lebih terang, di sini lebih gelap. Walaupun sama-sama HDR-nya luas dan sangat bagus detail hasilnya. Ini yang ber-HDR biasa, ini yang ber-HDR net. Jadi kesimpulannya ini ber-HDR net, kemudian ini HDR biasa. Ini HDR net, HDR biasa. Hampir tidak ada bedanya. Jadi untuk penggunaan Google Pixel 3 itu tidak ada pilihan lain kecuali memakai Gcam BSG ber-HDR net. Karena hasilnya tetap bagus dan untuk momen-momen cepat itu lebih kena. Misalnya seperti ini ber-HDR net. Jadi ketika HDR net di sini tidak ada pilihan HDR Plus, HDR lainnya. Ini untuk momen cepat bisa diandalkan. Beda dengan yang biasa. Ini pasti ada lag-nya. Jadi kita tidak bisa untuk momen yang cepat. Walaupun hasilnya tetap bagus, tapi kita tidak bisa memotong.